Fik, ini adalah momen tercute Leslar di HUT SCTV. Momen biasa, tapi ini sangat luar biasa dampaknya. Perhatian dan sejoli ini yang gak mau dipisahkan satu sama lain. Tuh lihat Abang Bilar sampai geser kursinya, guys, untuk dekat dengan istrinya. Sesuai banget kan? Padahal kameramen bagian tim SHUT CTV menaruh kursi itu berjauhan. Namun karena cute-nya, Lesti dan Bilar, Rizky Bilar berupaya mendekatkan dirinya dengan memindahkan kursi yang sudah disetting tersebut, guys. Tuh, Dedek pura-pura ya nggak tahu tuh, tapi dia sudah merasakan bahwa kakak Bilar sudah ada di dekatnya. Lihat detik-detik Bilar nantinya memeluk Lesti dari belakang. Perhatikan tangannya, guys. Gak cute gimana? Ini cidukan saat kamera nyala, tapi banyak yang gak ngerti. Lihat ketika tiba-tiba ntar Abang Bilar sudah menyautkan tangannya tuh. Gemes banget tuh, lihat guys nantinya. Perhatikan secara seksama. Cute gak buat kalian? Mungkin ini cute banget. Lebih dari biasanya. Karena ya di depan penonton mereka curi-curi momen ya untuk selalu bersama, terutama Rizky Bilar yang gak mau pisah sama Lesti. Seromantis ini masih difitnah-fitnah baik Rizky Bilar maupun Lesti. Banyak yang iri ya. Memang Lesti dan Bilar adalah pasangan yang sampai saat ini masih terkiut. Dan ini momen ketika juga di atas pentas, Rizky Bilar memeluk kembali istrinya. Lesti pun mengikuti apa yang dimau oleh suaminya. Wah, wanita soleha. Apapun yang diinginkan oleh suaminya, memeluk dirinya. Dan keduanya di momen HUT SCTV begitu nampak, terlihat Lesti begitu manis, cantik, dan di sekitar pun terlihat gagah, ganteng banget kayak opa-opa Korea. Tentunya hal itu menambah suasana di hati kita sekalian betapa cute-nya cidukan saat di HUT SCTV semalam ini, terutama ketika Rizky Bilar geser kursinya dekatkan sama Lesti Kejora. Seru kagak? Demen kagak kalian? Senang tidak melihat kekompakan, kemesraan Lesti dan Bilar yang selalu gak kira-kira, guys. Mereka berjalan mengikuti alur cerita hidupnya. Enggak apa ya, gak berusaha baik di depan kamera, tetapi mengalir seperti air. Makanya mereka kocak, asik, dan menggemaskan tentunya. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.